Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube M Istiqomah Sambas Purbalingga pada pembelajaran di Rosa Islamiyah mata pelajaran Bahasa Arab kelas 1 Mulazamah pertemuan kedua M Istiqomah Sambas Purbalingga. Bagaimana kabar soleh-solehah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Hari ini kita masih mempelajari berkaitan dengan tema atau kosakata tentang rumahku dengan tujuan pembelajarannya. Setelah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru yang ada di PowerPoint, peserta didik mampu 1. Mengartikan mufradat terkait tema rumahku dengan benar. 2. Menjumlahkan huruf hijaiyah terkait dengan tema rumahku dengan benar. 3. Membaca mufradat terkait dengan tema rumahku dengan benar. 4. Menuliskan bahasa Arab terkait dengan tema rumahku dengan benar. Sekarang soleh-soleha bisa kembali perhatikan pada layar ya. Ya, itu ada gambar rumah. Kita hari ini masih belajar terkait dengan tema atau mufradat terkait dengan tema rumahku. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, kita terlebih dahulu ulangi mufradat yang sudah kita pelajari hari kemarin, yaitu berkaitan dengan tema rumahku. Baiti, rumahku. Baitun, rumah. Babun, pintu. Nafidatun, jendela. Rokmun, nomor. Syari'un, jalan. Kemarin kita sudah mempelajari 5 mufradat ya soleh-soleha. Sudah hafal atau belum? Sekarang kita akan mempelajari terkait dengan tema rumahku kembali. Mufradat yang harus kita pelajari yaitu ada matbakhun, dapur, ghurfatun naumi, kamar tidur, misbahun, lampu, dan hamamun, kamar mandi. 4 mufradat yang harus kita hafalkan dan pelajari hari ini. Mari kita pelajari satu persatu soleh-soleha. Sekarang soleh-soleha bisa perhatikan kembali pada layar ya. Ketika bu guru melafalkan, mengucapkan mufradat, soleh-soleha bisa tirukan ya. Yang pertama mufradat matbakhun. 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 Artinya dapur. Matbakhun, dapur. Matbakhun, dapur. Dapur bahasa Arabnya matbakhun. Matbakhun terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Mari soleh-soleha kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Matbakhun artinya dapur. Dapur bahasa Arabnya matbakhun. Matbakhun terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Mufradat selanjutnya yaitu ghurfatu naumi. Ghurfatu naumi. Ghurfatu naumi artinya kamar tidur. Ghurfatun naumi artinya kamar tidur. Kamar tidur bahasa Arabnya ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi terdiri dari berapa huruf hijaiyah soleh-soleha? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdiri dari 7 huruf hijaiyah. Ghurfatun naumi artinya kamar tidur. Kamar tidur bahasa Arabnya ghurfatun naumi. Dan ghurfatun naumi terdiri dari 7 huruf hijaiyah. Soleh-soleha bisa kembali perhatikan pada layar ya. Kita akan mempelajari mufradat selanjutnya yaitu misbahun. 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 Misbahun artinya lampu. Misbahun. Misbahun. Misbahun artinya lampu. Lampu bahasa Arabnya misbahun. Misbahun terdiri dari 5 huruf hijaiyah. 1,
2, 3, 4, 5. Misbahun artinya lampu. Lampu bahasa Arabnya misbahun. Misbahun terdiri dari 5 huruf hijaiyah. Mufradat selanjutnya yaitu hammamun. 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 Hammamun artinya kamar mandi. Hammamun. Hammamun artinya kamar mandi. Kamar mandi bahasa Arabnya hammamun. Hammamun terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Hammamun artinya kamar mandi. Kamar mandi bahasa Arabnya hammamun. Kosa kata hammamun terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Selain kita mempelajari kosa kata terkait dengan rumahku, kita hari ini juga mempelajari berkait dengan bilangan atau angka dalam bahasa Arab. Masih ingat ya soleh-solehah, bilangan 1 sampai dengan 10 dengan menggunakan bahasa Arab. Yang pertama, wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Kita nyanyikan bersama-sama soleh-solehah. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, sittatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tisatun sembilan, asyaratun sepuluh. Itulah angka bahasa Arab. Bilangan dalam bahasa Arab ini hanya tambahan untuk kita memperbanyak kosakata atau mufradat dalam bahasa Arab ya soleh-soleha. Kita ulangi lagi bernyanyi bilangan 1 sampai 10. 1, 2, 3. Wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tisatun 9, asyaratun 10. Itulah angka bahasa Arab. Soleh-soleha bisa menghafalkan mufradat bilangan 1 sampai 10 dengan bernyanyi ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar terkait dengan mufradat atau kosakata tentang tema rumahku, yaitu ada matbahun dapur, kurfatun naumi kamar tidur, misbahun lampu, dan hammamun kamar mandi. Soleh-soleha bisa pelajari kembali buka ringkasan di Rosa Islamiyah pada mata pelajaran bahasa Arab halaman 96. Sekarang soleh-soleha bisa tulis evaluasi Rabu 7 April 2021, tulis di buku tulis bahasa Arab. Yang pertama, hammamun artinya titik-titik. 2, kurfatun naumi terdiri dari berapa huruf hijaiyah. Yang ketiga, titik-titik dibaca titik-titik. Yang keempat, bahasa Arabnya dapur yaitu titik-titik. Semangat mengerjakan soleh-soleha, kalian pasti bisa. Pesannya Bu Guru, sholat 5 waktu, berlatih sholat duha, dan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari anak-anak kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.